Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan semoga diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang dinantinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Laji Wardian Fairuz, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Bandung. Akan sedikit memberikan tips atau salah satu materi tentang program loving menggunakan for, while, dan do while. Dan ini salah satu materi yang diajarkan dalam mata kuliah TESPROG, dan ini juga untuk memenuhi salah satu tugas yang dikemukakan oleh dosen dasar pemrograman, yaitu yang terhormat Ibu Aila Gema. Mungkin saya tidak akan menjelaskan secara rinci apa itu program loving for, while, dan do while, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Mungkin langsung aja ke dalam materi, yaitu program loving menggunakan for, while, dan do while di C++. Pengertian pengulangan. Pengulangan adalah satu proses terhadap hal yang sama yang diulang beberapa kali sampai suatu kondisi atau batas tertentu terpenuhi. Untuk memberikan gambaran mengenai perulangan, dapat disimak pada kasus berikut ini. Terdapat sebuah permasalahan bagaimana mencetak bilangan bulat dari 1 sampai dengan 10. Hasil output yang diinginkan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Seperti yang Anda lihat di sini. Nah, mungkin perbedaan for, while, dan do while adalah for untuk mengulang suatu proses yang telah diketahui oleh jumlahnya. While yaitu untuk mengulang suatu proses yang belum diketahui jumlahnya. Pengecekan kondisi akan dilakukan terlebih dahulu jika kondisi masih true. Maka loving akan terus berlanjut. Statement while juga digunakan untuk menyatakan perulangan. Do while sama seperti while, melakukan perulangan walaupun belum diketahui jumlahnya. Instruksi ini akan dijalankan lebih dahulu, kemudian dilakukan pengecekan kondisi. Apabila masih bernilai true, maka loving akan terus berlanjut. Mungkin ini salah satu contoh perulangan for, di mana kolom pertama saya menggunakan include iostream, dan selanjutnya yaitu di kolom keduanya using namespace std seperti biasa yang diajarkan di C++, yaitu yang wajib. Selanjutnya di kolom ketiga itu in main dalam kurung biasa, lanjut dengan kurung gulawal yang di bawahnya in a. Nah, seperti inilah seperti teman-teman lihat di dalam contohnya, bahwa a itu sama dengan 1. A dan mengatakan bahwa A ini 10 ya. Maka ini adalah lentuyan atau perulangan dari huruf angka 1 sampai ke 10. Cawetnya bisa dilihat bahwa A sama dengan hasilnya nanti ya. Jangan lupa tutup perulangannya, jangan sampai kelupaan. Nah, inilah hasil dari perulangan for, dimana hasilnya yaitu seperti yang sebelumnya katakan, bahwa perulangan dari 1 sampai 10. Mungkin ini salah satu contoh atau salah satu contoh dan hasil dari pengulangan for. Selanjutnya yaitu perulangan menggunakan while. Seperti biasa, saya juga menggunakan include iostream using namespace in main in a, cuman bedanya ini saya nambahkan di in main-nya ada a 1, sama seperti for, cuman ada perbedaan dikit lah, mungkin kalian bisa lihat. Nah, selanjutnya mungkin ini juga bisa kalian lakukan sambil latihan di C++ kalian ya. Nah, ini adalah hasilnya. Yang pertama ketika sama kayak tadi, cuman ini ada huruf A nya seperti yang Anda lihat. Nah, mungkin Anda juga bisa lakukan di C++ kalian ya. Nah, selanjutnya yaitu perulangan menggunakan do while. Mungkin do while itu bedanya cuman di apa ya, isinya sama kayak while, cuma ada perbedaannya. Yang pertama
Yin A itu kan tadi kan aku 10, sekarang saya jadi 11. Do, Chot, A, N, N, L, samalah contoh nilai tadi. Bisa contoh ini bisa kalian lihat dan kalian gunakan di siklus-siklus kalian dengan hasil seperti ini. Maka nilai nilai terakhir dari A adalah 12, kayak gitu. Mungkin sekian saja video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan, karena saya juga masih belajar, masih pemula. Mari kita sama-sama belajar dan jangan lelah untuk belajar. Mohon maaf sekali lagi apabila materi dari saya atau konten dari saya kurang bagus, karena ya maklum masih belajar. Terima kasih. Dan juga source-nya ini saya dari gilacoding.com ya. Saya belajar dari sana, otodidak dari sana. Semua materi yang ada dalam video ini di apa namanya? Dibuat atas dasar dari website tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.